Baiklah, berpeluang menjelajah ke bumi Arab dan beberapa negara lain semasa menjalankan tugas. Itu antara kenangan berharga bagi seorang petugas di bilik berita TV RTM, Muhammad Rozi Khamis yang bersara wajib hari ini. Muhammad Rozi yang berasal dari Sungai Petani Kedah mula bertugas di bilik berita RTM pada 2 Januari 1981 sebagai kerani. Seterusnya, berdasarkan minatnya dalam pemberitaan, beliau ditugaskan sebagai wartawan di meja sukan. Sekitar tahun 2000, Muhammad Rozi ditugaskan menguruskan kerja-kerja penerbitan serta pengurusan liputan di bilik berita TV. Bagi meraihkan persaraannya, warga kerja bilik berita TV mengadakan majlis perpisahan serta majlis minum petang. Semoga semua kaki tangan yang ada kaitan tu bersatu padu. Bersatu padu dalam mencari satu jalan yang lebih baiklah untuk bagaimana untuk menaikkan berita RTM di mata masyarakatlah. Saya harap mereka yang muda-muda ni bekerjalah dengan bersungguh-sungguh tanpa mengira apa usaha-usaha dan imbuhan-imbuhan lainlah. Para petugas bilik berita TV RTM menyifatkan Rozi Khamis seorang yang berdedikasi dan amat disenangi rakan-rakan. Dia seorang petugas yang begitu berdedikasi dan sepatutnya menjadi contoh kepada petugas-petugas lain. Saya doakan semoga saudara Rozi terus menjalani hidup selepas persaraan ini dengan lebih berbahagia, lebih ceria dan mudah-mudahan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Dunia kewartawanan ini agak luas, jadi orang kata pembelajaran itu secara berterusan. Walaupun orang itu dah bersara, tapi dia tetap memberi sumbangan kepada secara tidak langsung kepada bilik berita dan juga kepada bidang penyiaran. Sepanjang saya kerja kat sini, Abang Rozi banyak sangat membantu saya. Daripada first saya masuk kerja di sini, dia lah yang tunjuk ajar macam mana bilik berita ni proses, macam mana cara kerja di bilik berita, dan dia ni sangat penyabar. Saya mengenali begitu lama dengan Muhammad Rozi. Dia seorang pegawai yang dedikasi, sentiasa senyum dan selalu kalau ada masa terluang kami minum bersama. Saya rasa kehilangan kalau dia bersara, tapi insyaAllah kita akan berjumpa apabila masa terluang dan kita ucapkan selamat bersara dan menafatkanlah masa bersara itu untuk ke masjid dan juga membuat sesuatu yang baik untuk keluarga. Selamat bersara. Mama Rozi atau panggilan mesranya Abang Rozi di kalangan para petugas di bilik berita TV akan terus diingati sebagai seorang yang sering memberi nasihat serta tunjuk ajar berdasarkan pengalaman kerjanya.